Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak belajar buat garlic sauce. Okay, garlic sauce ni kita boleh buat untuk sandwich, untuk makan dengan french fries. Macam-macam kita boleh pakai. Okay, ni bahan-bahan dia. Okay. Ini whipped cream. Ini air minuman yogurt. Bawang putih. Mayonis. Dengan cream cheese. Eh? Okay. So, bawang putih ni nanti kita akan hancur-hancurkan. Okay. So, bila kita hancur-hancurkan, dia jadi macam ni. Okay. Lepas tu, saya tunjuk macam nak buat ya. Okay. Pertama, kita masukkan whipped cream. Okay, dah masuk whipped cream tu. And kita blend. Itu bawang putih. Okay, hidupkan. Okey, kita buat dia sampai dia rasa macam pekat. Okey, hidupkan lagi. Okey, lepas tu kita letak cream cheese. Bismillah. Okay. Masukkan, masukkan. Kita kena masuk bersabar-sabar, nanti tumpah. Okay. Yogurt pula. Eh, bukan. Itu mayonis pula. Okay. Masukkan mayonis. On. And then last yogurt. Saya pakai apa yogurt yang ada. Kalau nak pakai yogurt yang yang bukan drinkable yogurt pun boleh. Semua saya ambil apa yang dah ada dah. Okay. Okay, garlic sauce ni dah selesai dah. Tapi saya suruh suami saya rasa tadi. Dia kata dia nak rasa lebih bawang sikit. So kita ikutlah dia. So, bila dah rasa lebih bawang, kurang bawang, kita tambahlah bawang. So, saya tambah satu ni. Okay, macam biasa, kita dah lenyekkan dia jadi macam ni. Okay, so kita masukkan. Okay, masukkan. Okay, so... Ha.
Tak kunci pula. Okey. Selesai. Okey. Okey, kita buka. Bismillah. Selesailah. Yang terakhir sekarang ni, saya kalau buat garlic sauce ni bukannya buat sikit sekali makan. Saya buat banyak-banyak. Okey. Saya buat, lepas tu saya letak kat dalam benda ni, kan? Lepas tu saya letak kat dalam plastik. Saya letak dalam plastik. Lepas tu dah masukkan macam tu. Kan. Okey, dah tak payah penuh-penuh. Okey. Lepas tu kita sealkan dia. Sealkan dia. Jadi macam itulah. So ini yang kita dah buat tu. Okey. Ni yang beku. Yang saya dah beku. Hari ni buat garlic sauce ni sebab yang beku ni ada tinggal satu je. Itu sebablah saya buat. Okey. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe Tati Selai. And then like and comment. Thank you. Assalamualaikum.